Assalamualaikum, aloha guys. Untuk video kali ini kita mau jalan-jalan menuju objek wisata yang ada di sekitar Perbaungan, tepatnya di Desa Bengabing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Namanya adalah Rahmat Zoo and Park. Pemilik Rahmat Zoo and Park masih sama dengan Rahmat International Wildlife Museum and Gallery serta Siantar Zoo, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Shah. Kalian bisa tonton video kita saat di museum dan Siantar Zoo tersebut dengan cara klik pojok kanan atas atau link juga ada di deskripsi ya guys. Untuk jalan menuju kemari, seperti di awal video, jika rute dari kota Medan akan lebih baik menggunakan jalan tol Amplas Medan sampai Perbaungan dan keluar di jalan besar Pasar Bengkel. Kemudian, sampai video ini tayang, jalan masuk menuju kebun binatang ini juga masih belum full aspal, tetapi sudah layak untuk bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun 4. Dengan biaya Rp15.000, kalian sudah bisa masuk ke taman hewan dengan ukuran seluas 20 hektar ini. Mengelilingi taman ini bisa dilakukan satu hari penuh. Disebutkan juga ada 364 jenis satwa endemik khas Indonesia dengan jumlah spesies mencapai 83 yang tinggal dan hidup di kebun binatang Perbaungan ini. Satwa tersebut tinggal di zona terpisah sesuai klasifikasi hewan itu sendiri. Pada tiap spot wisata di kebun binatang ini menyuguhkan atraksi-atraksi edukatif dan juga menawan. Bagaimana tidak atraktif? Hewan di sini seakan sangat bebas dan leluasa sehingga ada beberapa yang keluar dari wilayah kandangnya. Hehehe. Kita juga bisa memberi makanan sepuasnya pada hewan di sini dengan membeli makanan tersebut dari petugas seharga Rp5.000 per gelasnya. Seperti hewan rusa ini yang kita beri makan wortel. Tak lupa juga jika ingin berfoto sambil atraksi memegang burung hewan tak bisa dilewatkan. Dengan membayar Rp5.000 per orang, kita sudah puas apabila ingin berfoto dengan hewan seperti burung, ular, dan lain-lain. Jika kita masih sanggup berjalan untuk menelusuri ke belakang kebun binatang ini, maka kita bisa melihat lahan yang cukup luas dan sudah ada beberapa permainan di sini serta ada kafe juga. Pada bagian ini kita tidak lagi disuguhkan oleh hewan-hewan, melainkan pilihan wahana yang bisa kita mainkan seperti motor ATV, naik perahu, dan sebagainya. Lokasi wisata ini kami rekomendasikan untuk dikunjungi bersama keluarga karena 1. Aksesnya tidak terlalu jauh, kemudian yang kedua harga tiketnya terjangkau juga, dan yang ketiga kebersihan fasilitas terjaga, 4. Hewan dirawat dan beberapa dilepas agar leluasa, dan yang terakhir kelima arealnya tidak berbukit dan tidak menanjak, sehingga
Jika kita ingin menelusuri dan mengelilingi taman ini atau kebun binatang ini, tidak terlalu capek karena jalannya menanjak dan sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu memberikan referensi lokasi wisata yang ingin kalian kunjungi. Bantu support kita terus ya guys, agar kita bisa selalu memberikan pilihan wisata rekomendasi yang bisa kalian kunjungi bersama keluarga maupun orang tersayang. Like jika kalian suka, share jika dirasa bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan wisata yang akan kita kunjungi selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.